Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali ya, untuk melanjutkan sesi tanya jawab pada minggu kedua di topik QGIS. Alhamdulillah Mas pemateri udah hadir, Mas Hafiz. Ya, seperti biasa mungkin untuk sesi tanya jawab ini mungkin nanti diawali sama Mas Hafiz. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait latihan-latihan yang sudah diberikan. Terus nanti kita lanjutkan ke tanya jawab ya. Sesi tanya jawab nanti ada dua cara. Bapak Ibu teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan memberikan reaction mengangkat tangan ya. Nanti dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, nanti sesuai urutan mengangkat tangan ya. Nanti akan saya persilahkan dan meminta untuk mengunmute audionya. Nah, terus yang kedua bisa juga bertanya melalui kolom komentar di chat di Zoom. Kalau teman-teman yang di YouTube silakan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di YouTube ya. Oke, mungkin langsung aja mungkin ya. Saya persilakan ke Mas Hafiz kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita melangsungkan sesi tanya jawab. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bertemu lagi di acara sesi tanya jawab kedua untuk minggu ini. Semalam kita sudah ada diskusi juga tentang lebih banyak tentang materi-materi yang sudah diberikan, tapi ada juga yang menanyakan tentang hal-hal yang spesifik di luar dari materi. Tapi itu tidak masalah, jadi silakan Bapak Ibu jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan, baik itu yang berkaitan dengan materi ataupun yang di luar materi, semoga kami bisa menjawabnya. Sebagai pengantar, kita sudah 7 video Pak kemarin, dan kemarin sore kita sudah kirim video yang ke-7 tentang geoprocessing, jadi masih ada 3 video lagi yang akan kami berikan. Video yang ke-8 itu tentang raster processing. Jadi kita akan belajar tentang apa namanya, rasternya itu tentang mengolah data 3D dari peta elevasi, kemudian kita buat menjadi 3D. Atau sebelum sampai situ kita akan membuat data titik-titik. Data titik-titiknya kita buat menjadi si, kemudian kita mengolah data rasternya. Nah, di materi ke-9 itu kita layout yang lebih formal. Yang terakhirnya adalah klasifikasi analisis perubahan tutupan lahan. Seperti itu. Untuk latihan 3, kita sudah belajar tentang query builder dan expression. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil melewati ini, bisa dikatakan untuk QGIS atau materi-materi berikutnya itu akan jauh lebih mudah daripada yang query expression ini. Seperti itu. Nah, untuk latihan 4, kita menggunakan data dari OSM, data dari penyedia data yang legal dan resmi. Kita sudah belajar cara mendownloadnya, kemudian kita belajar cara melayoutnya. Dan yang terakhir, materi yang latihan kelima itu kita menggunakan data dari kemudian data spasial. Jadi datanya data penduduk tadi tidak ada data spasialnya, hanya data nama lokasinya saja. Kemudian kita masukkan ke QGIS, masukkan ke data spasial. Jadi kita menggunakan join. Nah, untuk materi yang kemarin ini masih latihannya belum ada. Latihan yang kemarin itu sama seperti latihan yang kelima. Tapi materi yang kelima, itu lebih apa namanya, tidak punya data spasial. Kalau yang latihan yang untuk materi yang kemarin yang terbaru itu ada data spasialnya, tapi tidak memiliki nama yang sama. Nah, kita menggunakan geoprocessing, kita overlay biar masing-masing datanya itu punya informasi yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan barangkali jika ada yang ingin ditanyakan, baik itu materi sesuai dengan materi atau di luar materi, boleh, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, langsung saja mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Silakan bisa memberikan reaction angkat tangan. Nanti akan dipersilakan untuk bertanya secara langsung atau bisa melalui kolom komentar ya. Yang di YouTube juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui kolom komentar di YouTube. Oke, dipersilakan mungkin. Oke, ini ada yang mau bertanya. Sebentar. Oke. Oh, ini ada pertanyaan pertama Mas Hafiz di kolom komentar di Zoom ya. Dari Mas Renhard. Ini bagaimana cara untuk menggunakan regresi multiple pada saga di QGIS? Oke, silakan mungkin Mas Hafiz bisa bantu menjawab. Ya, jadi kemarin ada juga yang sempat menanyakan hal yang serupa. Pertama kita buka di menu processing. Mohon maaf Bapak Ibu yang ini barangkali ada yang masih baru tentang QGIS. Jadi di QGIS kita juga bisa menggunakan beberapa analisis statistika, analisis geostatistik atau statistik. Nah, salah satunya itu yang tadi ditanyakan itu adalah regresi linear. Pertama, di QGIS itu terdapat selain plugin yang kita download dari menu plugin, QGIS punya toolbar. Nah, QGIS juga punya processing toolbox. Processing toolbox itu isinya misalkan untuk kartografi, database, interpolasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk memunculkan processing toolbox, ini kita tidak perlu download. Dia sudah tersedia di menu processing, kemudian klik toolbox, processing, klik toolbox, nah dia akan muncul di samping kanan. Nah, kemudian di bawah ada kolom saga, ada apa namanya? Ada toolbox namanya saga, isinya processing toolbox saga, di dalamnya ada berbagai toolbox-toolbox lain lagi. Nah, misalkan climate tools, georeferencing, geostatistik, dan sebagainya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi adalah regresi linear, berarti dia ada di geostatistik. Kemudian yang ditanyakan adalah multiple linear atau regresi linear yang namanya multiple. Nah, di sini ada Pak, di sini multiple linear regression analysis atau yang shapes. Ada dua pilihan. Boleh kalau di referensinya dia menggunakan shapes, double klik saja. Nah, kemudian kita masukkan informasi shapes-nya, kita masukkan data-datanya di apa namanya yang ada data tabularnya, shapes-nya, kemudian dependent variable. Karena saya belum pernah mencoba, Pak, jadi saya masih belum terlalu familiar untuk info apa namanya, untuk input-inputannya, yang mana yang dependent variable, mana yang koefisien-koefisiennya. Tapi paling tidak ini bisa dicoba-coba langsung linear regression di sininya. Seperti itu. Kayak gitu Mas Adit. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya Mas Hafiz. Oke, belum ada yang masuk lagi sih pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa di kolom komentar ya. Bisa juga kalau ingin bertanya secara langsung memberikan reaction angkat tangan. Nanti dipersilakan untuk meng-unmute audionya. Oke, silakan. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Hafiz sambil menunggu yang bertanya. Oke. Jadi berkaitan sama ini kita di processing toolbox sekalian saja. Jadi dalam processing toolbox ini ada beberapa analisis spasial yang bisa kita lakukan. Misalkan untuk network analysis, ini network analysis ini adalah prinsip kerjanya sama seperti kita peta di Google Map. Jadi misalkan kita tinggal di titik atau kita berada di titik A. Kita akan ke titik B, kita akan lewat jalur yang mana gitu, jalur mananya. Nah, pakai data dari Open Street Map, kemudian kita pakai salah satu menu yang ada di sini. Pilihannya ada dua, service area dengan shortest path. Service area itu adalah area mana yang paling untuk shortest pilihannya shortest path dan service area. Kalau untuk shortest path itu dia akan mencari jalan tercepat ke arah sana. Jadi sama kayak di Google Map, kita akan dari titik itu ke titik yang satunya pakai cara pakai jalan yang tercepat. Nah, tapi sebelumnya kita atur dulu di data data jalannya itu dari Open Street Map, kita atur mana yang satu arah, mana jalan yang dua arah. Secara otomatis dia akan atur di menu pilihan ini. Kemudian ada service area. Service area ini sama kayak misalkan kita ingin membuat, kita ingin tinggal di suatu daerah, misalkan saya ingin kos-kosan di daerah Bandung. Saya kos-kosan di daerah Bandung, saya mau dekat sama kampus ITB misalkan. Saya dekat kampus ITB. Nah, di mana lokasi yang paling sesuai untuk tinggal di daerah tersebut, di sekitar itu? Apakah jalannya paling dekat, atau membutuhkan biaya paling murah, atau membutuhkan area paling ramai, dan lain sebagainya. Jadi pilihannya ketika kita buka, nah di sini ada titik awalnya, kemudian yang dihitung adalah paling cepat, paling dekat, atau paling cepat, dan kita akan disuruh untuk mengisi berapa biaya maksimum yang akan kita keluarkan kalau kita tinggal di daerah tersebut. Jadi ini kayak analisis yang tingkat lanjut. Nah, contohnya seperti itulah. Jadi kita ingin tinggal di suatu tempat, atau kita ingin membuat sebuah toko, di mana toko yang paling tepat di daerah tersebut, misalkan penduduknya paling ramai, atau penduduknya yang penduduk tertentu yang akan kita target, itu semua ada analisisnya. Jadi misalkan toko tempat makan yang saat ini yang donal atau lain sebagainya. Nah, mereka gunakan analisis-analisis seperti ini. Jadi di mana harus memasang tokonya. Jadi tidak sembarangan untuk memasang toko yang gede-gede seperti itu. Itu yang satu contoh ini analisis. Kemudian raster analisis misalkan. Raster analisis ini kita akan membuat peta raster. Kita bisa membuat raster menggunakan data-data titik. Atau kita bisa dari raster tersebut kita klasifikasikan, misalkan kita klasifikasi elevasinya berapa, kita klasifikasi sudut lerengnya berapa, dan lain sebagainya. Itu untuk raster. Kemudian di bawah ada misalkan vektor analisis. Nah, vektor analisis ini analisis-analisis vektor yang fungsinya hampir mirip dengan materi kita yang kemarin, yang geoprocessing, kurang lebih seperti itu ininya, tapi masing-masing tool yang di sini, masing-masing menu itu beda-beda fungsi, begitu. Kemudian misalkan ini vektor overlay yang materi kemarin ada clip, kemudian ada intersection, ada union. Oke, begitu Mas Adit, mungkin sudah ada yang ini, ada yang ingin bertanya. Iya, Sigrid. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama di kolom komentar di Zoom dulu, dari Abuhir. Apakah dalam course ini nanti ada pembahasan tentang analisa atau input hasil survei oleh drone dengan menggunakan QGIS? Sayangnya belum ada, Pak. Jadi kita materi terakhir ke depan. Jadi materi yang ke-8 hari Senin itu adalah raster, ke-9 itu adalah layout part kedua, dan yang ke-10 yang terakhir itu adalah tutupan lahan. Kalau misalkan untuk drone mungkin bisa Pak by request ininya materinya. Jadi nanti diatur sama Mas Adit untuk kapan akan dibuat materi tersebut atau ini. Jika misalkan pesertanya ada gitu Pak ininya, misalkan lebih dari berapa orang sebagainya, itu mungkin bisa kami atur by request gitu Mas Adit. Oke, siap-siap ya, nanti mungkin ya kita fasilitasi di grup setelah materi selesai, coba peserta memberikan saran kira-kira materi apa yang pengen didapatkan lagi gitu ya ke depannya, mungkin di waktu-waktu yang selanjutnya nanti kita atur. Oke, selanjutnya pertanyaan di YouTube dari akun Luke Smith. izin bertanya, kalau setiap digitasi ingin pointernya ada kotak merah kecil, setiap klik bagian sudut-sudut peta harus diaktifkan bagian apanya ya? Klik kanan di, klik menu view, kemudian toolbar, klik aktifkan snapping toolbar. Jadi snapping toolbar di sini nanti snapping toolbar, snapping. Nah, ini ada tombol magnet di sini. Ini ada kelihatan tombol magnet. Aktifkan, klik tombol magnetnya. Kemudian yang di samping kanannya, enable topological editing, enable snapping on, dan enable tracing. Nah, ini akan memunculkan snapping. Tes. Halo, silakan Mas Adit. Ya. Nggak tahu ini di koneksi yang saya atau Mas Hafiz tadi. Kalau di saya sempat putus-putus penjelasan Mas Hafiz tadi. Ah, gitu. Bisa diulang lagi ya. Mungkin. Ya, sedikit. Oke. Jadi ini ada tombol yang warna merah ini, tombol magnet. Ini tombol magnetnya diaktifkan. Kemudian yang di samping ini yang legal, semua tombol yang di kanannya ini diaktifkan juga. Untuk mengaktifkan toolbar ini, klik kanan di halaman kosong tadi, kemudian pilih snapping toolbar di bawah. Nih, jadi kanan, snapping toolbar. Oke, gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, sekarang pertanyaan di Zoom lagi. Ada dari Mas Brilian Faisal. Untuk join table secara manual, apakah bisa dilakukan di Excel dan bagaimana ditampilkan lagi di QGIS-nya? Berarti datanya sudah di Excel ya berarti? Ya, datanya di Excel untuk join table secara manual. Apakah bisa dilakukan di Excel dan bagaimana ditampilkan lagi di QGIS-nya? Oke, jadi untuk di Excel-nya itu sudah harus sebentar kita lihat penduduk Kota Bandung, kemudian next, nah ini finish. Nah, misalkan di Excel-nya itu sudah harus terpisah nama kolom wilayahnya, nama penduduk Kota Bandung, next, dia adalah semikolon, finish. Nah, di sini dia sudah harus terpisah wilayahnya, kemudian informasi angkanya masing-masing, jadi semuanya sudah terpisah-pisah seperti ini. Nanti kita save data ini sebagai CSV file, save as, save as-nya sebagai .csv, delimited, kemudian kita simpan, kemudian kita buka lagi di QGIS-nya, kita buka di menu layer, add layer, kemudian add delimited text layer. Kemudian yang CSV tadi kita panggil lagi, misalkan produk Kota Bandung. Nah, di bagian sampel data nggak muncul, kita klik dia boleh CSV. Nah, kalau kita klik CSV di file formatnya, dia akan tergabung-gabung seperti ini, acak. Kalau kita regular expression, dia nggak ada, kita isi ekspresinya, misalkan koma atau titik koma. Nah, sini ekspresinya, cara melihat ekspresinya, kita buka datanya dulu, yang di CSV tadi. Atau custom delimiter. Nah, kita klik salah satunya yang di sini. Salah satunya, yang membuat datanya terpisah-pisah, add di bawahnya. Ini geometry definition-nya kita, no geometry, kemudian kita klik add. Sini akan muncul, data daerahnya. Nah, ini kecamatannya. Nah, ini data yang akan kita lakukan adalah Properties, kemudian klik menu Join, di sini ada Join, kemudian klik tombol tambah. Join layer adalah layer yang akan kita masukkan. Fieldnya yang tadi itu adalah nama kecamatan, target fieldnya, nama kecamatan juga, jadi dua-duanya ada informasi yang sama. Jadi sebelumnya mohon maaf, sebelumnya di atributnya kecamatan ini, itu ada provinsi, kabupaten, kecamatan. Kemudian atributnya Excel, ada kecamatan dan informasi angka-angka. Jadi ini ada informasi kecamatan di kedua data ini. Jadi masing-masing ada kecamatannya. Jadi kecamatan ini yang akan saling nimpa kecamatannya. Gitu. Jadi kita pakai menu join. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video 2 hari video yang sebelum kemarin. Ada menu join di situ. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan di YouTube dari Mas Febrianto. Di materi terakhir pakai kecamatan Bandung.shp yang katanya diunduh di GADM. Boleh ditunjukkan cara mendownloadnya? Oke, kita buka menu GADM. Kita buka apa? Websitenya gadm.org. Kemudian pilih menu data. Kemudian kita pilih berdasarkan negara atau berdasarkan seluruh dunia. Kalau seluruh dunia datanya bergiga-gigabyte, kita pilih per negara saja, country. Kemudian negaranya kita pilih Indonesia. Kemudian, nah di sini Pak ada tulisan level, level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Ini kayak level kepedasan gitu Pak ya. Nah level ini, level 0 itu batas negara, level 1 itu batas provinsi, level 2 batas kabupaten atau kota, level 3 kecamatan, dan level 4 itu batas desa. Nah, kita bisa pilih yang level 4. Tapi kalau pengen download semuanya sekaligus, pilih saja Shapefile atau GeoPackage. Shapefile atau GeoPackage nanti isinya adalah semua level-level ini ada di dalam pilihan ini, Shapefile atau GeoPackage. Outputnya ketika kita download sudah selesai. Jawaban dari GADM Kota Bandung. Nah ini GADM. Kita buka ininya. Nah di sini ada pilihannya GADM 0, 1, 2, 3 dan 4. Ini tinggal kita panggil ke dalam. Untuk level 4 itu ada level desa, level 3 itu level kecamatan. Misalkan level 3-nya kita masukkan. Jadi itu adalah semua kecamatan di Bandung. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah query builder. Jadi ini materi yang ketiga. Jadi materinya itu saling sambung menyambung, Pak. Jadi sekarang karena datanya sangat banyak seperti ini, nah kita akan menggunakan query builder untuk memilih datanya. Query builder ada di materi ketiga. Jadi kita hanya akan memilih kecamatan Bandung misalkan, kecamatan Kabupaten Bandung, yang Kota Bandung dari query builder. Kemudian nah, di sini ada name 0, name 2, name 2, dan name 3. Name 3 itu ada nama kecamatannya, sama dengan all. Maaf, jangan clear. Kita pakai name 2 untuk kotanya. Kota Bandung, sama dengan oke. Nah, ini sudah jadi. Jadi, kita memilih berdasarkan query. Jadi materinya itu saling sambung menyambung Pak, dari yang awal sampai sekarang itu masih saling berkaitan semuanya. Lihat informasinya, open attribute table. Tabelnya banyak seperti ini. Kita coba skip dulu, select all, name 0, name 1 dan name 2, name 3. Oke. Nah ini ada name 3 itu adalah kecamatan, name 4, name 2 itu adalah kota. Ini provinsi dan negaranya. Oke, gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, tadi dari YouTube ya. Oke, sekarang di Zoom. Oh, ini ada ini Mas Pak Asari Bagus menagih katanya. Yang problem semalam itu sudah ada solusinya atau belum? Saya agak lupa yang mana ya pertanyaan, mungkin Mas Hafiz ingat. Pak Asari Bagus Setiawan. Oh, saya nggak catat ininya. Saya nggak catat apa pertanyaannya. Mungkin bisa ditambahkan Pak pertanyaannya. Ya, mungkin Pak Asari Bagus bisa diingatkan lagi mungkin pertanyaannya, atau kalau menanyakan secara langsung nanti bisa mengangkat tangan ya, ngasih reaksi mengangkat tangan. Ya, sekarang mungkin dari Mas Rudi R. Fadilah. Apakah ada link untuk mendapatkan koleksi simbologi QGIS, Mas? Kok itunya tinggal cari saja. Saya belum pernah coba cari, tapi bisa langsung aja QGIS simbologi collection. Saya belum pernah coba cari juga, belum pernah nambahkan. Mudah-mudahan nanti di sini ada. Tinggal dicari saja di Google. Tapi apa namanya ya? More icon. Oh, ini kayaknya ada nih more icons atau nanti kami coba ini ya, kami catat dulu menambahkan SVG, menambahkan apa? Menambahkan icon. Menambahkan icon. Nanti ini akan dimasukkan di share di itu di grup. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Oh, ini saya lupa tadi ada tambahannya kayaknya yang dari Mas Febrianto tadi, Mas, yang tentang mengunduh di GDAM. Katanya soalnya saya pakai GADM 36_IDN_3, terus saya query builder untuk Kecamatan Bandung Wetan dan Sumur Bandung saja, tapi pas saya cek atribut tabelnya itu berbeda, terutama di kolom buildingnya. Building di materi kemarin ya, yang ini ya. Kalau yang building itu karena sudah saya saya sudah join atau saya sudah intersect dengan data OSM. Jadi data OSM-nya itu adalah Kota Bandung, plan OSM. Ini poligon. Terus satunya lagi ini ada intersect. Nah, ini intersect, klik kanan, open attribute table. Jadi sudah tercampur-campur Pak semuanya. Jadi kemarin itu data GADM-nya itu modelnya seperti ini. Dia masih informasi kecamatan dan kabupaten atau kotanya. Kemudian kita punya data dari OSM, data ininya, data atributnya. Isinya itu ada atributnya ini. Planet OSM. Ini ada nama buildingnya, kemudian ada ininya, ada informasi-informasi lainnya. Nah, ini semua kita pakai menu layer, kemudian menu vektor, kemudian geoprocessing tools. Halo, tes Mas Hafiz. Pilih intersection. Suaranya putus-putus kayaknya. Intersection, dan input layernya adalah yang yang dari OSM tadi, yang Open Street Map. Kemudian overlaynya yang kecamatan. Yang kecamatan, kemudian kita tinggal halo Mas Adit, cek. Ya, halo. Tadi sempat putus-putus ya, kayaknya. Sekarang oke, sekarang udah masuk lagi, masuk sekarang. Udah masuk lagi. Oke. Saya ulang dulu Pak ya. Ini yang yang tadi, yang data yang kemarin itu. Jadi yang di datanya dari yang OSM itu ada nama building, kemudian dari GADM itu ada nama kecamatan. ini kita melakukan proses namanya intersection. Jadi intersection itu menggabungkan data dua data yang berbeda. Seperti itu. Jadi boleh dilihat video kita yang kemarin, itu lebih lengkap Pak cara penjelasan ininya, penjelasan metodenya. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Kayak ini Pak Asari Bagus sudah mengangkat tangan, Mas. Boleh. Silakan bisa di-unmute Pak Asari Bagus. Iya, selamat pagi Mas Hafiz. Oh, selamat pagi Pak. Ya. Iya. Terkait pertanyaan yang saya ajukan semalam itu, apakah sudah ada solusinya? Tadi saya ingin transfer ke Mas Hafiz nih. Yang kecamatan kemarin yang sempat hilang, di natural light itu yang tidak bisa transparan, meskipun opacity-nya sudah dikurangi sampai 50%. Oh ya, betul. Jadi yang itunya saya masih belum dapat caranya. Jadi kemarin semalam dicoba, saya masih belum selesai, langsung saya tinggal dulu. Semalam saya tinggal ininya. Jadi, kemudian yang kecamatan ini harusnya ada sih Pak, ini saya ada sudah di query. Saya nggak ngerti juga kenapa di tempat Bapak ini hilang, jadi saya di bawah ini. Baik, ini ada. Coba saya ulang lagi aja gitu ya. Boleh, query-nya diulang. Bisa gitu. Saya sesuaikan dengan tutorial yang kemarin, sama nanti kan tinggal masalah tabel yang nggak bisa itu kan tinggal saya join aja kan. Ya, tinggal di join, betul. Oke, baik. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya di Zoom ya. Ada dari Mas Rusdailan. Untuk menentukan kawasan lindung dan budidaya dalam rencana tata ruang, apakah bisa menggunakan QGIS, Mas? Input analisisnya data apa saja kalau bisa? Oke. Bisa dilakukan dengan QGIS. Jadi metode yang paling tepat digunakan adalah metode kita yang kemarin, itu overlay, geoprocessing. Jadi metodenya adalah kita tinggal overlay layer-layernya, kita pakai dissolve atau intersection atau union. Data yang dipakai pertama itu data tutupan lahan daerah tersebut. Kalau misalkan tutupan lahannya, data tutupan lahan bisa diperoleh dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu sudah ada area-area, misalkan area hutan lindung di mana, area hutan produksi di mana, pertanian di mana, itu kita bisa download dari KLHK. Atau yang kedua, kita bisa melakukan delineasi manual menggunakan metode, menggunakan data dari citra satelit. Nah, metodenya itu baru akan kita jelaskan di materi paling terakhir QGIS, nanti dari itu cara membuat peta tutupan lahan sendiri. Nah, yang kedua, data yang kita butuhkan adalah RTRW daerah tersebut. RTRW-nya apakah sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan KLHK tadi atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti ada penjelasan lagi, misalkan daerahnya itu mengalami penyesuaian atau daerahnya mengalami apa namanya istilahnya, saya lupa. Jadi kalau misalkan ada yang berubah, berarti dia penyesuaian dan lain sebagainya. Nah, paling yang data utama itu dua itu, data tutupan lahan dan data RTRW daerah yang dipilih. Yang paling utama. Nah, kalau misalkan yang tambahannya, misalkan data jalannya atau data wilayahnya, data titik-titik area interestnya dan lain sebagainya. Nah, gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, ini selanjutnya pertanyaan di YouTube dari Mas Zaki. Nah, ini mungkin semalam udah agak disinggung juga ya. Jadi kemarin saya mendownload data Kota Solok, Sumatera Barat di OSM Export Tool. Tapi data yang muncul tidak selengkap seperti di contoh. Contohnya di Kota Bandung. Hanya ada beberapa bangunan yang muncul. Apakah ada langkahnya yang salah atau memang datanya memang tidak lengkap? Ya? Karena berada di kota kecil Pulau Sumatera. Kalau memang seperti itu, apakah ada data yang lebih lengkap? Gitu, Mas. Oke, jadi yang pertama kita cek dulu datanya di Kota Solok ya. Kota Solok. Kota Solok. Oke, ini kita zoom to layer. Ini Kota Soloknya. Kemudian kita masukkan Open Street Map yang XYZ itu, XYZ Tiles Open Street Map. Ini kita masukkan OSM. Datanya ada. Nah, di sini ada Nah, bangunannya kayaknya belum didigitasi ya, jadi masih belum terlalu ramai, adanya cuma jalan. Kita coba masukkan yang Google Earth. Nah, ini bangunan semua. Kalau kita lihat, ini semuanya bangunan. Tapi kalau di OSM-nya tidak ada bangunan, artinya daerah tersebut belum belum didigitasi oleh OpenStreetMap. Jadi tidak ada datanya yang salah, tidak ada langkahnya yang salah. Jadi untuk melihatnya, pertama buka dulu XYZ-nya OpenStreetMap. Kita lihat di sini apakah sudah ada datanya atau tidak. Untuk memastikan kita bisa menggunakan citra satelit. Nah, ini yang base map-nya. Di sini banyak bangunan. Nah, ternyata di OpenStreetMap belum ada bangunannya, artinya OpenStreetMap-nya belum terupdate untuk daerah itu. Gitu, Mas Adit. Oke, berarti kalau ditanya apakah bagaimana untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, berarti bisa di base map-nya Google Earth ya? Kalau Google Earth kita bisa lihat saja, tapi tidak bisa diolah, di apa-apain. Paling berarti dibuat manual katanya. Oh, dibuat manual katanya. Dibuat manual. Oke. Siap. Atau ada cara satu lagi. Kita pakai data dari Tanah Air Geoportal. Nah, ada itu, tapi tidak serapi OpenStreetMap. Paling tidak kita punya informasi di mana daerah pemukiman, di mana daerah bukan pemukiman. Kalau kita pakai data dari Tanah Air Geoportal. Oke, gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom ya. Ini mungkin ada permintaan ini dari Mbak Alaisya, Mbak Nurlayla dari Ambon. Karena beliau banyak materi yang tertinggal, apakah boleh meminta WA Mas Hafiz katanya. Nah, mungkin gitu. Nanti kalau Mbak Alaisya Mbak Nurlayla masuk di grup QGIS ya, di grup Telegram QGIS itu Mas Hafiz adminnya, itu yang hampir per 2 hari jauh-jauh pertanyaan. Nanti mungkin bisa lewat Telegram ya. Via Telegram aja Mbak, lebih fleksibel. Kalau ya, WA agak-agak ini. Iya. Agak ramai. Sebenarnya Mbak juga ngasih nomor WA-nya juga. Tapi nanti mungkin kalau lebih baik nanti Mbak langsung menghubungi Mas Hafiz di Telegram ya. Di Telegram boleh langsung ini. Jadi lebih fleksibel kalau Telegram. Iya, oke. Oke, sip. Oke, selanjutnya dari Mbak Citra di saya mencoba mengerjakan latihan 4. Sebelumnya sudah mencoba dengan data yang sudah tersedia, itu data Kota Bandung dan berhasil. Nah, lalu saya coba dengan data berbeda sampai pada tahap memotong wilayah dengan menu toolbar vektor. Sampai di sini optionnya tidak muncul sesuai dengan yang ada di video. Kira-kira di mana ya salahnya? Memotong pakai menu apa tadi? Awalnya mencoba pakai data yang sudah tersedia, yang Kota Bandung berhasil. Lalu mencoba dengan data berbeda sampai pada tahap memotong wilayah dengan menu toolbar vektor. Okay. Nah, sampai di situ optionnya tidak muncul sesuai dengan yang ada di video. Nah, itu kira-kira salahnya di mana? Menu toolbar-nya, ini vektornya di Geoprocessing Tools, clip. Ini ada clip. Input. Jadi pertama adalah buka menu vektor, Geoprocessing Tools, clip, potong, clip atau potong. Di bagian input layer-nya itu kita masukkan nama fitur yang atau layer yang akan kita potong. Kemudian untuk overlay-nya itu adalah batas wilayahnya. Kemudian ini clip ininya kita simpan, save to file. Kita simpan, kemudian kita run. Jadi harusnya bisa, di sini cuma isiannya cuma 3, nama layer yang akan dipotong, pemotong, dan simpannya di mana. Gitu Mas Adit. Kalau misalkan lebih spesifik mungkin boleh ditampilkan layarnya atau fotonya. Oke. Ya, mungkin nanti tadi Mbak Citra ya, kalau misalkan tadi dari penjelasan Mas Hafiz masih ada yang kurang, mungkin lebih bagus kalau bisa bertanya secara langsung ya. Nanti screen-nya bisa langsung ditampilkan di Zoom biar lebih terbayang ya, problemnya bagaimana. Oke, selanjutnya pertanyaan di YouTube ya dari Mbak Tri Wahyuni. Kalau ada file fmxd, kalau mau dibuka di dalam QGIS, caranya bagaimana, Mas? File fmxd. Oh, mxd itu dari ArcGIS ya. Sepertinya ada caranya, kemarin saya lupa. Jadi tinggal dicari saja di Google, mxd to QGIS. Jadi ada ininya, import and edit in QGIS. Nah, ada yang menjawab. Oh, ini it's not possible katanya. Jadi nggak bisa. Kalau itu kalian dari ArcGIS ke QGIS. Paling file-filenya saja yang bisa dia copy. Gitu, Mas Adit. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Mas Ikaf Fajar Maulana di Zoom ya. Permisi, mau tanya, apakah bisa dicontohkan penggunaan cut polygon fitur di QGIS saat melakukan digitasi area? Oke, misalkan kita punya, pertama itu adalah kita punya wilayah ini, yang akan kita potong misalkan yang Kota Bandung misalnya. Kota Bandung. Bandung, ini dia Kota Bandung. Misalkan dia adalah garis. Zoom to layer. Nah, ini garisnya banyak sekali ya, ramai. Nah, kita akan potong berdasarkan kecamatan. Kita masukkan dulu tadi query builder, kemudian ini kita clear name 2 sama dengan all Kota Bandung. Oke. Nah, ini ramai datanya. Kita akan memotong misalkan hanya wilayah ini, namanya Kecamatan Bandung Wetan misalkan. Nah, ini Bandung Wetan, wilayahnya Bandung Wetan. Kita ambil lagi query builder, kemudian di name 3 kita di sama dengan all Bandung Wetan. Oke. Nah, kita punya wilayah seperti ini. Kemudian kita punya data yang luasnya sebanyak ini, yang garis-garis itu. Nah, yang garis-garis ini akan kita potong. Pertama buka di menu layer, vektor, kemudian geoprocessing tools, clip. Kemudian input layernya adalah yang lines tadi, yang ini OSM lines. Kemudian overlaynya adalah ini GADM IDN3 itu. Kemudian ini bisa kita isi sekarang, bisa kita isi nanti. Run, close. Nah, ini sudah jadi. Ada clip di sini. Kita buka, kita warnai dulu. Misalkan seperti ini. Nah, ini sudah terpotong. Ini sudah terpotong wilayahnya. Nah, gitu Mas Adit cara memotongnya yang sederhana tadi, yang singkatnya begitu. Oke, siap. Oke, sekarang kita ke penanya di Zoom ya. Ada Mas Raihan Al-Faruq. Kenapa di kalkulat geometri koordinat X dan Y-nya pas dibuat datanya jadi 0, NUNL. Koordinat geometrinya itu di Open Attribute Table. Kemudian ini coba kita atur dulu. Deselect all, kita pilih. Highway. Kita okekan dulu. Nah, misalkan kita akan calculate geometri, klik Open Field Calculator, kemudian create new field, kemudian output fieldnya misalkan panjang. Nah, yang paling utama ini adalah output field type-nya. Misalkan di sini ada pilihannya banyak, kita pilih whole number atau decimal number. Nah, pertama kita coba whole number dulu. Whole number, dia untuk panjang itu adalah length. Length, kemudian kita oke. Nah, ini ada muncul panjangnya seperti ini. Kalau misalkan kita calculate lagi, panjang 2, kita pilihnya adalah decimal number, length, oke. Nah, ini ada koma-komanya, yang ini nggak ada komanya. Nah, bisa jadi yang dipilih itu adalah masih whole number yang ini. Jadi yang datanya itu tidak apa namanya, di luar di bawah satu angkanya. Jadi misalkan ini kita bagi misalkan 102 dibagi 1000 misalkan. Jadi panjang 3. Kalau misalkan dibagi 1000 kan dia jadi 0, ya. Kalau 0, kita pakai whole number length. Nah, harusnya hasilnya adalah 0. Ah, maaf, tadi belum diatur. Dibagi 3 update-nya. Panjang 3. Length. Dibagi 1000. Nah, ini jadinya 0 karena nilainya pilihannya kayak whole number. Mungkin begitu Cak ini Mas Adit. Perbedaannya yang di situ tadi. Jadi yang kita pilih tinggal di output field type-nya. Oke, silakan Mas Adit. Oke, siap. Pertanyaan lagi. Sekarang kita ke Mas yang ya gimana Mas? Oke, udah selesai atau gimana? Oke. Oh, ini internetnya agak ini kayaknya saya. Oke, sekarang pertanyaannya masih di YouTube ya, yang di Zoom masih belum ada yang bertanya. Dari Mas Muhammad Ridwan, mau tanya terkait peta yang telah diunduh, apakah peta tersebut peta yang terupdate dan bisa kita lihat di mana? Oh, dan apakah bisa dilihat tahun updateannya gitu? Kalau bisa, di mana kita lihat tahun update-nya? Oke, kemarin kita download dari GADM. Kalau downloadnya di GADM, di sini apa namanya? Coba kita klik country, klik about. Bentar, di sini data ada tulisan ini. Nggak ada tulisannya ya, maaf. Metadata. Jadi untuk GADM itu update-nya di tahun April 2020. Sebentar, saya lihatnya di mana ya kemarin. Di data, kemudian license. Bukan juga. Kalau untuk ini, dia ini ada April. April 2020 kalau GADM. Satu. Kalau yang kedua, Geoboundaries. Dia update-nya di mana dia, get data, get global data, get location data. Ini 2020 juga nih yang get ininya. Saya lupa di mana cara ngecek. Jadi di halaman ininya mereka sudah menyediakan informasi tiap datanya. Kalau untuk yang Tanah Air Geoportal, ini saya belum tahu gimana cara melihat data tahun berapa data tersebut dipakai. Yang ini, yang Tanah Air Geoportal ini. Yang di sini saya belum, ini nggak ada pilihan untuk melihat datanya tahun berapa, tapi bisa digunakan sebagai referensi. Masukkan saja dia sebagai sumber data dari Tanah Air Geoportal. Kalau Open Street Map, dia update-nya tiap berapa menit. Jadi dia update sekali, sangat update untuk Open Street Map. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, selanjutnya masih pertanyaan di YouTube ya. Dari akun Mbak Yani. Mengapa data di Earth Explorer tidak muncul pilihan flash seperti di modul? Hanya pilihan fitur. Setelah dipilih 4 titik, lalu diekstrak, tidak muncul petanya dan tombol downloadnya juga tidak aktif. Ada keterangannya, Mas. Ada keterangannya. Pada layar tertulis juga bahwa peta tidak bisa didownload karena untuk reference dan tujuan tertentu saja. Oh, mungkin saja datanya data ini, datanya bukan data umum ya, berarti bisa jadi. Yang pertama itu, datanya bukan data umum. Kalau untuk downloadnya, kita coba sayin dulu. Yang pertama mungkin itu maksudnya jadi yang di Earth Explorer itu tidak muncul flash seperti di modul. Itu kenapa? Flash? Iya, di sebelah mana flashnya juga kurang ini. Kita zoom ke sini ya, kita zoom. Misalkan ke area, misalkan daerah Jawa, daerah Bali lah, misalkan kota Pulau Bali. Nah, kita klik, klik, klik. Ini otomatis terklik. Nah, di samping ini ke bawah, nah, ini ada otomatis informasi koordinatnya yang titik-titik ini. Kemudian kita klik dataset. Nah, datasetnya kita bisa pilih, bisa itu yang, nah ini komersial, bisa jadi yang dipilih komersial, komersial itu yang dibayar ya, atau spot. Nah, spot juga dibayar. Misalkan kita pakai digital elevation, atau misalkan ya digital elevation, kita pilih SRTM, kemudian kita pilih void field, kemudian bagian bawah kita langsung result. Nah, datanya ada di sini. Apa pilihan untuk mendownloadnya ada di sini. Downloadnya ini tombol download option. Nah, di sini yang di-download adalah bentuknya GeoTIFF 2,7 MB. Nah, seperti itu Mbak kalau yang ini cara mendownload dari OpenStreetMap. Nah, kecuali untuk data-data tertentu ya, mungkin ada batasan ininya. Jadi saya belum pernah mendownload semua data yang di sini. Jadi saya nggak tahu mana yang terbatas, mana yang tidak terbatas ininya downloadnya. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, mungkin Mbak Yani kalau ada yang mau ditambahkan juga bisa langsung menyampaikan di kolom komentar lagi ya. Oke, sekarang dari Mas Ikaf Fajar lagi nih di Zoom. Melanjutkan pertanyaan yang tadi tentang cut poligon. Jadi maksud saya bagaimana cara memotong SHP area. Saya contohkan saya memiliki SHP area kabupaten. Rencananya dipotong-potong menjadi area kecamatan. Nah itu memakai tools apa? Kecamatannya. Datanya yang dipakai itu ya data kecamatan juga. Jadi yang tapi kalau kita pakai pemotong kecamatan, ya nggak usah dipotong karena udah data kecamatan. Kalau misalkan datanya SHP area kabupaten, katanya Mas. Iya, jadi SHP kabupaten, kita memasukkan ke kecamatan. Bisa pakai menu, kita nggak pakai menu klip, bisa pakai menu intersection. Jadi dia akan memotong berdasarkan area-area kecil itu. Sebagai contoh ya, misalkan kita live contoh saja. Jadi kita akan masukkan misalkan Kota Bandung yang poligon. Bentar, Kota Bandungnya yang poligon yang ini jangan. Ini di remove. Oke. Kemudian kita vektor, kemudian kita akan coba klip Kota Bandungnya. Kemudian pemotongnya adalah kecamatan tadi, GADM. Kita run. Ini close. Kemudian kita buka. Ini klipnya, ini sudah jadi. Jadi, sebentar. Properties. Simbologi. Categorize. Kita pakai building, classify, oke. Nah ini kan ada warna-warna ini ya, building-building ini. Asumsikan bahwa building-building ini adalah batas kecamatan. Jadi kecamatannya nanti dia terpisah-pisah, tapi untuk kecamatan dia harusnya saling sambung menyambung. Nah ini seperti ini. Kita pilih menu vektor, geoprocessing tools, kemudian intersection. Nah kita sekarang akan memotong berdasarkan per poligonnya. Intersection yang kita pilih adalah clip ini, clip, kemudian overlay-nya adalah batas kecamatan, EPSG tadi yang kecamatan itu. Nah, kita tinggal run. close, intersection, categorize. Karena ada datanya yang nol, kita hilangkan saja data-data yang tidak ditampilkan itu. Data tidak tampilkan itu yang ini, yang all other itu kita close saja. Nah, hasilnya seperti ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita klik layernya, itu ada informasi ke bawah, ada nama informasi kecamatannya. Jadi satu layer ini, satu kotak ini sudah ada informasi wilayahnya. Jadi seperti secara singkatnya seperti itu, pakai menu intersection. Itu Pak Fajar. Oke, siap. Oke, mungkin Pak Fajar kalau ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan lagi bisa di kolom komentar lagi ya, atau mau bertanya secara langsung juga dipersilahkan. Boleh. Oke, sekarang pertanyaan di YouTube dari Mas Muhammad Ridwan. Sebentar, ini tentang merger. Misalkan saya punya Shapefile tutupan lahan dan Shapefile peta kehutanan. Nah, ingin digabungkan. Halo Mas Adit. Sehingga atribut tabelnya menyatu dan bisa mengetahui ini seperti apa kira-kira Mas. Halo. Sebentar. Ya. Halo, ada ya. Suara saya masuk? Okay. Pertanyaannya terputus Mas Adit tadi. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Ridwan. Jadi misalkan saya punya Shapefile tutupan lahan dan Shapefile peta kehutanan. Halo, tes. Oke. Jadi misalkan saya punya Shapefile tutupan lahan dan Shapefile peta kehutanan, Mas. Nah, kemudian keduanya ingin digabungkan sehingga atribut tabelnya menyatu dan bisa mengetahui misalkan berapa banyak lahan perkebunan di dalam suatu kawasan. Nah, itu gimana caranya? Oke. Jadi caranya sama seperti ini. Pakai menu intersect. Jadi barusan kita informasi untuk area yang misalkan klip ini adalah perkebunan, kita tampilkan saja salah ini, jangan semuanya. Misalkan kita punya perkebunannya seperti ini, yes perkebunannya. Kemudian berikutnya adalah data data kehutanan. Informasinya adalah seperti ini, informasi ABCD-nya seperti ini. Nah, ketika kita gabung, kita pakai menu intersect, open attribute, intersection, kita open attribute, informasinya menjadi lebih banyak. Jadi informasi tadi kehutanan, di bagian belakang ada informasi tentang perkebunannya. Kalau di sini adalah kecamatannya. Jadi kita pakai menu vektor, geoprocessing tools, kemudian intersection. Kemudian kita bisa tahu area-area tersebut luasnya berapa atau di mana saja area perkebunan di dalam kehutanan tersebut, area perkehutanan. Nah, gitu Mas Adit. Oke, siap. Oke, gitu mungkin Mas Ridwan ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanggapi silakan mengirimkan komentar kembali. Oke, sekarang pertanyaan di Zoom dari Mas Ramdin Arayan. Mungkin ini sedikit flashback ke georeference katanya. Mohon diulang langkahnya, soalnya di video YouTube terlalu cepat katanya. Nah, saya coba mengikuti di materi modul 5 dengan mengambil 4 titik. Setelah di-run kok peta siginya menjadi kecil. Nah, mohon pencerahannya. Oke, pertama buka menu raster, kemudian georeferencer, kemudian kita pakai yang sigi. Ini sigi, dia akan muncul di sini. Kemudian kita zoom ke pojok-pojoknya, ke ujung-ujungnya. Nah, di sini kelihatan ada dua angka ya, angka yang warna biru dan warna hitam. Yang hitam ini satuannya meter, ini meter timur. Ini adalah koordinat proyeksi UTM. Kalau yang biru ini adalah koordinat proyeksi geografis atau decimal degree. Nah, ini 119 derajat 45 menit timur. Kalau yang di meternya itu adalah 806,079 meter timur, itu koordinatnya. Nah, ini ada timur dan selatan. Kita klik di menu add point titik. Nih, kita klik di sini add point. Kemudian S-nya misalkan kita pakai yang koordinat derajat ini. Derajat decimal degree. kita pakai 119, bisa pakai spasi 45 spasi 0. Ini derajatnya, 45 itu adalah menitnya, 0 itu adalah detiknya. Y-nya itu adalah 1. Y-nya, karena dia di posisinya di S, selatan, berarti Y-nya itu harus minus 1. Kemudian spasi 0, spasi 0. Jadi 0 menit, 0 detik. Oke. Nah, di bawah akan muncul di informasi ininya, informasi tabel GCP-nya. Nah, kita tambahkan lagi di titik berikutnya. Kita zoom. Kemudian kita tambahkan titik. Kita titik. Nah, ini si X-nya 120. Spasi 0, kemudian minus 1, spasi 0, spasi 0, spasi 0. Oke. Sini akan muncul di bawahnya lagi. Kita zoom. Pakai zooming ini, zoom to layer. Kita zoom lagi di sini. Nah, sekarang kita pakai cara yang lain. Kita klik dulu ininya. X-nya 120, spasi 0, spasi 0. Y-nya minus 1, 15 derajat. Kalau kita komakan, kita masukkan dalam satuan koma, adalah 15 dibagi 60. Artinya itu adalah 0,25. Di sini koma 25. Jadi 1 minus 1, 25. Oke. Nah, sini akan otomatis tertambahkan di sini. Kita zoom to layer lagi. Kita zoom di pojok satunya. Nah, ini klik. Kemudian X-nya itu adalah 119. 45 menit, itu kalau dibagi 60 itu sekitar 0,75. Nah, di sini kita bisa pakai 0,75. Bisa juga spasi 45, spasi 0. Y-nya adalah minus 1. Spasi 15, spasi 0. Oke, nah ini tadi 19,75. Kalau tadi kan kita masukkan 45 menit, nah dia langsung 0,75 karena 45 menit ini kalau dibagi 60 itu adalah 0,75. Makanya di sini 0,75. Seperti itu. Kemudian kita setting dulu. Di bagian menu setting, transformation tab-nya yang umum digunakan adalah polinomial 1, 2, 3 dan thin spline. Nah, kita pakai yang thin plate spline. Kemudian resampling metodenya yang paling umum untuk peta scan seperti ini adalah nearest neighbor. Kita pilih ini. Boleh dicoba untuk hasil-hasil yang model yang lain, tapi outputnya nanti akan kotak-kotaknya sangat besar. Nah, kita pilih yang nearest neighbor saja. Ini kan terdiri dari kotak-kotak ya untuk rasternya. Nah, kemudian target SRS-nya. Nah, karena kita pakai decimal degree, itu adalah WGS 84 yang 4326. 4326, kita klik. Kita output rasternya kita pilih namanya. Kemudian compression-nya. Di sini ada beberapa. Untuk masing-masing kompresi ini, yang paling digunakan adalah LZW atau packbits. Nah, kita bisa gunakan salah satunya. Bedanya masing-masing itu adalah data output ukuran data yang akan kita hasilkan berbeda-beda. Ukuran megabyte-nya akan beda-beda. Misalkan kita akan pakai packbit. Save GCP point, kemudian load in QGIS when done. Oke. Nah, dia sudah menghitung residualnya. Kita run georeferensinya. Kita run. Oke, nah kita lihat, nah ini adalah georeference successful. Ini kita close. Kita cari yang SIGI tadi. Nah, ini adalah SIGI modified, sudah muncul di sini. Klik kanan, zoom to layer. Nah, ini sudah ada di sini. Di bawah ini ada koordinatnya. Di sini, misalkan kita akan melihat koordinatnya apakah sama. Nah, ini 11945. 45 tadi 0,75. Ini satu adalah, ya satu. Di sini harusnya 119,75 0,75, -1. Nah, sekarang bisa kelihatan dia hampir itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi hampir menyerupai. Nah, untuk melihatnya lagi di peta yang besar, kita masukkan saja apa namanya, peta dunianya. Ketik WORLD, enter. Dia ada di mana? Nah, Sigitu ada di daerah Sulawesi Tengah. Ya, gitu Mas Adit, cara ininya, cara apa namanya? Cara georeferencing-nya. Oke, siap. Ini pertanyaan dari Pak Kris Handoko juga mungkin sama ya. Jadi tentang georeference sudah terjawab juga. Oke, ini ada Mas Ikaf Fajar yang mau bertanya secara langsung. Silakan Mas, bisa di-unmute audionya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam ya, Pak. Ya, melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Iya, iya. Share screen bisa? Boleh, boleh. Sebentar, saya stop dulu. Sebentar. Oke. Sudah, Mas ya. Bentar, Mas. Sudah muncul? Masih loading. Oke, muncul. Jadi tadi pertanyaan saya itu, semisal saya kan punya area gini kan, kota ini kan. Ya. Nah, rencananya itu saya potong sini sama sini sehingga menghasilkan poligon baru, area baru. Itu pakai tools apa, Mas? Semisal saya motong dari atas gini sampai sini, atau jadi dua gini, jadi bikin dua area baru gitu loh. Manual potongnya berarti? Iya, itu pakai tools apa? Aktifkan tombol pensilnya, sudah aktif pensil. Udah. Pensil kemudian, yang... Ya itu, betul. Oh ini? Nah, itu udah aktif. Sebelumnya, kan menu layer, menu view, klik di atas menu view. View, oke. Kemudian toolbar. Toolbar, sebentar. Paling bawah. Oh ini toolbar, oke. Kemudian advance digitizing toolbar. Advance, oh atas ini Mas ya. Paling atas. Oke. Nah, sekarang klik tombol gunting. Gunting yang ini. Ya. Apa yang ini? Sama. Yang satunya. Yang pertama. Ini. Ya. Oke. Terus itu. Oke, silakan diklik dari luar. Dari luar gini ya. Nah, dari luar areanya klik. Masukin aja. Betul, ya, betul. Klik kanan atau klik kiri? Klik kanan, klik kiri dulu. Klik kiri. Kemudian klik kanan. Klik kanan. Oke. Udah. Terima kasih Mas ya. Ya, siap, sama-sama. Jadi dua area ini ya. Dua area, betul. Cek ya. Ceknya boleh. Oh gini. Sebentar Mas. Cara ceknya bisa itu yang di atas. Betul, bisa pakai. Nah, udah. Oke. Ya, terima kasih Mas ya. Siap, sama-sama. Baik, siap, lanjut ke penanya berikutnya ya. Di YouTube dari Mas Rustam Effendi, saya mendapatkan data SHP tidak bisa diedit karena start editingnya tidak bisa diaktifkan, tetapi kalau di QGIS apakah bisa dilakukan editasi? Itu betul Mas? Bisa. Oh iya. Jadi yang tadi barusan yang dari Pak Ika Fajar itu proses digitasi, jadi sama prosesnya, jadi kita bisa edit datanya. Kalau misalkan tombol pensilnya tidak aktif, datanya diekspor dulu Pak, diekspor ulang, klik kanan layernya, kemudian di sini saya coba langsung saja. Misalkan ini tombol pensilnya tidak aktif, ini sekarang tidak aktif nih tombol pensilnya, ini tidak aktif. Bisa jadi tidak aktifnya ini karena ada layer lain yang sedang aktif, yang ini ada yang aktif. Nah, ketika saya coba yang lainnya, nah dia tidak aktif. Nah ini saya klik ini dulu, nonaktifkan dulu pensilnya, kemudian saya pilih. Nah ini juga masih belum aktif. Nah klik kanan ini, kemudian kita ekspor, save filter as, kita simpan sebagai layer yang baru. Bandung. Poli baru, kita save, kita oke-kan. Datanya banyak. Nah, kita save dulu, kita ekspor sebagai data, kemudian kita coba lagi di menu clip ini, apakah dia sudah aktif atau tidak. Poli Bandung baru, nah ini ada tombol pensilnya. Google Editing. Jadi setelah diekspor dia baru muncul Google Editingnya. Jadi datanya harus di save dulu Pak. Kalau misalkan dia tidak muncul, tapi umumnya dia sudah bisa langsung diedit kondisinya. Nah, kondisinya sama yang tidak bisa diedit, kita ekspor dulu sebagai SHP yang baru. Gitu Mas Adit. Oke, siap. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari tadi dari Mas Rustam Effendi, jawabannya itu ya. Kalau ada yang mau ditambahkan pertanyaannya atau ditanggapi, silahkan bisa dikirimkan komentar lagi. Oke, sekarang pertanyaan dari Mas Haris Maulana, masih di YouTube. Ini agak keluar dari materi katanya. Untuk QGIS, adakah fitur page definition query seperti yang ada di data driven page ArcMap? Itu Mas. Apa sebentar, apakah di QGIS? Di QGIS apakah ada fitur page definition query seperti di ArcGIS? Ya, jadi di QGIS yang di menu layout itu ada namanya atlas. Ini atlas. Nah, ini kita bisa membuat atlas ininya. Apa sih namanya? Jadi prinsipnya sama seperti yang page driven itu. Kita buat di menu atlas caranya. Nah, nanti caranya mungkin bisa dicari di Google, cara atlas di QGIS. Cara cepatnya. Ini saya masih belum terlalu familiar dengan atlas, jadi saya tidak bisa menjelaskan banyak. Tapi ada namanya di menu atlas. Ya, gitu Mas Adit. Oke. Berarti namanya beda Mas ya? Kalau di QGIS namanya atlas. Oh, di QGIS namanya atlas. Kalau di ArcGIS itu namanya definition query ya? Betul. Oke, berarti pemanfaatannya sama berarti ya? Fungsinya sama. Oke, itu kira-kira buat apa, bisa dijelaskan singkatnya Mas? Jadi kalau ya sama kayak atlas tadi, jadi kita punya peta yang petanya luas sekali. Nah, kita bisa bagi-bagi berdasarkan ukuran. Jadi misalkan peta asalnya itu adalah ukurannya A0 misalkan. Nah, kita bisa mencetak petanya dalam bentuk A1. Jadi masing-masing wilayah akan dipotong berdasarkan ukuran kertas. Begitu. Jadi bentuknya kayak atlas jadinya. Gitu Mas Adit. Oke. Oke. Kayak belum ada pertanyaan yang masuk lagi sih ini. Oh, mungkin... ini saya ada yang bertanya di sini. Oh, silakan. Ada yang bertanya gimana cara mendapatkan raster sigi ini, sigi peta topografi ini, gimana cara mendapatkannya? Caranya di Tanah Air Geoportal, kemudian pindah Geoportal ini. Kemudian kita pilih menu download. Kemudian RBI format JPEG. Nah, ini sudah muncul. Misalkan yang skalanya adalah 50.000. Nah, kita tinggal men-zoom ke satu daerah, misalkan ke di sini Kalimantan Kalimantan Timur. Nah, tinggal diklik kotaknya. Nah, di sini ada pilihan download peta, download zip. Tinggal di-download seperti itu. Itu yang bertanya mengenai bagaimana cara mendapatkan peta topografi. Nah, gitu Mas Adit. Oke, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk ke Mas Hafiz? Udah itu yang satu. Oke, ini belum ada yang masuk lagi sih. Mau ditunggu dulu mungkin beberapa menit ya? Terus sambil ada yang mau dijelasin? Oke, sambil jalan. Jadi di QGIS kemarin kita misalkan mendownload, ini cara lain lagi ya. Kemarin kita mendownload GADM atau Kota Bandung. Bentuknya adalah .zip misalkan. Nah, kalau kita buka, biasanya kita untuk data ekstraksi seperti ini kita harus kita harus ekstrak dulu datanya. Klik kanan terus save extract file. Nah, kalau di sini kita bisa langsung klik menu yang panahnya, kemudian kita langsung drag ke dalam. Dia langsung otomatis muncul di sini. Seperti itu. Nah, berikutnya yang GADM juga, yang .gpkg. Sini ada saya dua, gpkg.zip dan gpkg.gpkg. Nah, di sini yang GPKG-nya bisa saya buka langsung. Dotship-nya bisa saya buka langsung juga. Dotship-nya, kemudian ada panahnya. Dia langsung terbaca ke bawah. Jadi tidak perlu diekstrak dulu. Seperti itu. Kemudian, nah ini barangkali ada yang ingin menampilkan lisensi. Di sini ada keterangan lisensinya. Dan ini sudah terbuka. Itu. Kemudian, oh ya, kemarin ada yang menampilkan peta. Petanya itu miring. Apa namanya? Gambar layoutnya itu miring. Nah, di sini misalkan kita akan membuat layout miring. Petanya seperti ini. Kita layout. Kalau kita layout, kita masukkan petanya dulu, add new map. Kemudian seperti ini. Oh, terlalu berat ya. Kota Bandungnya kita matikan sebagian. Ini klik. Kota Bandung Poli. Seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, kita zoom petanya. Ini zoom in, zoom out-nya yang ini tombol move item content. Seperti ini. Nah, ada yang petanya miring. Jadi dia arah utaranya itu bukan ke atas, tapi ke samping. Nah, di sini ada tulisan map rotation. Misalkan kita pilihnya 30 derajat. 30 derajat, dia akan miring ke kanan. Kalau kita misalkan miring ke kiri, dia minus 30 derajat. Nah, petanya seperti ini. Kita tambahkan panah utara. Nah, panah utaranya dia akan ikut miring juga jadinya. Nah, seperti itu. Jadi, barangkali ada Bapak-Ibu yang tertarik ingin membuat peta yang miring, boleh kalau misalkan ini, untuk keperluan tertentu. Nah, cara biasanya untuk peta miring itu adalah peta yang, ini, peta misalkan, kalau ditampilkan secara peta, ini kita coba lihat di printnya, kita refresh, kita zoom out. Nah, misalkan ini peta Sumatera, kalau dia 0, nah dia seolah-olah satu halaman ini petanya masih terlalu kecil. Nah, kita bisa perbesar dengan cara memiringkan petanya yang dalam. Kita pilih minus 45. Nah, dia menjadi horizontal. Panahnya kita masukkan seperti ini. Jadi tujuannya dia miring biar kita bisa menampilkan petanya lebih maksimal. Begitu. Jadi ini tidak bukan sesuatu yang terlarang, tapi ini adalah sesuatu yang lazim untuk peta-peta dipublikasi atau untuk tampilan infografis. Kalau untuk peta resmi, biasanya ini tidak ada boleh miring atau tidak, itu tergantung dari masing-masing instansi. Oke, gitu. Gitu Mas Adit, mungkin ada yang sudah ingin ini ditanyakan? Oke, ini ada satu pertanyaan di YouTube dari Mas Muhammad Fadli. Mas, untuk plugin GeoTrace pada QGIS, ini mungkin pertanyaan, beliau ada masalah di plugin GeoTrace pada QGIS tersebut. Nah, biasanya itu permasalahannya di mana ya? GeoTrace-nya saya coba plugin, kemudian GeoTrace dia pakai GeoTrace ya. Ini GeoTrace install. Biasanya data yang dia error itu adalah dia tidak bisa membaca rasternya. CE zoom to layer seperti ini. Nah, misalkan raster. Nah, ini GeoTrace. Ya. Ya, connect to internet. Nah, bisa jadi karena dia harus connect ke internet dulu. Si GeoTrace-nya. Nah, ini dia berat juga ininya. Tapi ada alternatif lain selain GeoTrace, namanya adalah AutoTrace. Namanya ini adalah AutoTrace QGIS. Nah, ini pluginnya namanya AutoTrace plugin. Nah, itu sama fungsinya untuk untuk mentrace otomatis, mendigit otomatis petanya, semi otomatis. Ini AutoTrace, bukan yang di sini. AutoTrace. Ya ini dia. Dia adalah AutoTrace. AutoTrace plugin. Ya, di sini kok nggak muncul ya. AutoTrace QGIS. Ada apa namanya? Ada ini, ada webnya. Trace digitizing pakai AutoTrace plugin atau QGIS Trace digitizing. Ini dua alternatif yang bisa digunakan selain GeoTrace yang tadi. Gitu Mas Adit, jadi bisa jadi dia tidak dia loading itu gara-gara dia harus connect ke internet dulu atau nah ini saya error nih. Sekarang saya error, saya nggak bisa melakukan GeoTrace. Nah, dia minta harus connect ke internet juga. Nah, seperti itu. Jadi ada apa namanya? Ada beberapa. Kalau misalkan satu plugin tidak bisa digunakan, bisa pakai plugin yang lain sebagai alternatif. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, siap. Oke, ini belum ada pertanyaan sih, Mas. Ini juga mungkin waktunya tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada ini penutup buat sesi ini dari Mas Hafiz. Sekalian menutup sesi ini, atau mungkin nunggu juga kalau ada yang berubah pikiran ingin bertanya. Silakan, Mas. Ya, jadi untuk QGIS ada beberapa ada beberapa keterbatasannya. Jadi kalau misalkan kita ingin memasukkan apa, kita harus tahu dulu menunya apa. Jadi kalau misalkan kayak tadi GeoTrace-nya sedang error, nah kita bisa cari tahu di internet GeoTrace error misalkan. GeoTrace QGIS error. Jadi kita bisa langsung cari di langsung cari ke internet. Biasanya yang menyediakan jawaban-jawaban itu, ini judulnya gis exchange.com. Ini website yang menyediakan sesi tanya jawab secara langsung di internet. Dia itu adalah gis exchange.com. Nah, kita tinggal masukkan kata kuncinya, ada QGIS di depannya, kemudian error. Seperti itu. Atau misalkan tadi kita akan membagi poligonnya, itu kita pakai split poligon QGIS. Jadi misalkan tidak susah menghubungi panitia untuk menanyakan gimana caranya, nah bisa langsung saja ke internet split polygon feature misalkan. Ini sudah ada langkah-langkahnya. Atau misalkan lagi yang tadi tentang regresi, ya multiple regression QGIS. Harus di belakangnya ada QGIS-nya biar dia otomatis mengarahkan ke situ. Nah, kita tinggal cari multiple regression linear analysis with QGIS. Nah, ada ini, ada caranya. Atau ini ada modulnya. Nah, jadi kita bisa kalau misalkan panitianya tidak ada jawaban, bisa langsung dicari di Google. Seperti itu, Mas Adit. Oke, siap. Ini tadi ada terusannya pertanyaan dari dari Mas Muhammad Fadli. Yang AutoTrace itu jadi bisa digunakan untuk lineament ya, Mas ya, terusan. Oh, sayangnya enggak. Untuk AutoTrace itu hanya untuk digitasi manual, digitasi otomatis aja. Berarti untuk lineament gitu ada ini nggak, ada masukan nggak dia apa bisa menggunakan apa gitu? Lineament saya belum pernah menggunakan untuk QGIS, belum pernah dicoba. Tapi bisa dicari lagi di internet ininya. Lineament extraction QGIS. Ini ada sepertinya yang menggunakan caranya dari Hatari Labs. Jadi bisa langsung di, oh ya betul ya, pakai GeoTrace. Untuk yang QGIS saya belum pernah ini menggunakan QGIS untuk lineament, tapi software lain pernah. Jadi untuk QGIS mungkin dicari lagi ininya ya. Nanti kita cari sama-sama, mencari caranya secara ini di QGIS. Kita cari sama-sama gitu. Oke, gitu Mas Adit, saya ini. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan mungkin Mas dari Mas Oktarama di YouTube. Bagaimana cara kita lakukan di ArcGIS. Bentar-bentar. Ini nggak tahu nangkapnya gimana. Apakah cara yang kita lakukan di ArcGIS sistemnya sama dengan seperti yang dikerjakan di QGIS? Cuma kita harus tahu toolsnya dan alurnya saja ya. Jadi mungkin bertanya sebenarnya apakah secara umum alur yang kita kerjakan di QGIS itu sama dengan di ArcGIS atau tidak gitu Mas? Cuma kita harus tahu toolsnya aja dan alurnya gitu. Ya, betul sekali. Jadi QGIS dan ArcGIS itu secara fungsional, keduanya itu sama-sama untuk membuat peta. Beberapa menu itu namanya sama. Jadi misalkan menu vektor, geoprocessing tools, di ArcGIS juga ada, tapi namanya spatial analysis tools. Jadi itu beda dikit ininya. Penamaannya berbeda, tempat menunya beda. Tapi secara fungsional itu sama. Secara alur-alurnya itu sama-sama juga. Dari misalkan tadi Pak Ikaf Fajar bertanya bagaimana cara kita memotong poligon. Nah, kalau di QGIS kita bisa langsung menggunakan split feature. Di sini ada split feature. Kalau di ArcGIS kita menggunakan cut feature. Cut polygon feature ada pada saat kita melakukan digitasi. Nah, itu sama fungsinya tapi namanya beda atau tool-nya beda. Nama ini ya. Fungsinya sama semuanya. Secara fungsional. Oke, gitu Mas Adit. Oke, sebentar. Oke. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Oh, ini ada dari Mas Haris Maulana. Oh, masih sama dengan kayak yang tadi, yang case definition query. Kayak itu mungkin ini ada yang nanya lagi Mas, keunggulan QGIS dari ArcGIS apa Mas? Mungkin yang paling penting gratis ya kalau QGIS. Yang paling penting itu gratis sih, yang paling utamanya. Jadi kita nggak, sebelumnya saya pakai ArcGIS juga, tapi yang waktu dulu-dulu itu masih belum yang resminya, yang waktu awal-awal untuk belajar waktu itu. Nah sekarang lebih nyaman ketika kita pakai sesuatu yang bukan yang ilegal gitu ya. Nah, kalau pakai QGIS kita bisa pakai secara. Nah, untuk ArcGIS sebenarnya ada juga sekarang yang free license-nya, tapi hanya untuk waktu terbatas. Nah kemudian kedepannya bisa kita perpanjang, tapi kita belum tahu apakah akan diperpanjang atau tidak lisensinya. Tapi paling tidak yang pertama adalah gratis. Yang kedua kalau data-datanya sedikit dia bisa lebih cepat prosesnya. Kalau di untuk data-data sederhana di QGIS lebih cepat dibandingkan di ArcGIS untuk secara fungsional ya. Tapi kalau secara bisnis ArcGIS lebih unggul. Jadi kalau di perusahaan membutuhkan sesuatu yang semuanya saling terhubung, nah itu ArcGIS lebih oke gitu ya. Jadi misalkan di perusahaan dia butuh data apa kita tidak perlu membuka datanya satu-satu, tinggal otomatis terupdate. Nah seperti itu. Tapi untuk secara sederhananya QGIS lebih ini untuk simpelnya QGIS lebih enak gitu. Oke. Jadi lebih tenang ke hati Mas ya kalau kita pakai yang resmi-resmi gitu ya. Yang resmi-resmi lebih nyaman di hati gitu. Kayak ini tapi sedikit kayak gimana? Ya, menambahkan aja sih, tapi saya masih menggunakan ArcGIS juga, jadi kombinasi kedua-duanya gitu aja sih. Tapi kalau sekarang ArcGIS-nya kan udah berlisensi ya. Nah, ya sekarang udah ada lisensinya, jadi lebih tenang juga ketika kita sudah pakai yang berlisensi. Ini sedikit pengalaman ya. Jadi kita tuh kan mungkin jadi sesuatu yang biasa gitu ya, ketika kita pakai software dengan crack gitu ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang kalau bisa jangan dibiasakan. Karena kalau pengalaman di luar negeri itu kalau kita menggunakan software yang bajakan gitu, itu gampang sekali terdeteksi gitu. Dulu saya pernah ada rezeki berangkat ke Jepang gitu ya. Di sana beberapa bulan ketemu sama teman-teman dari Indonesia. Dan di satu waktu teman-teman ada pihak kampus itu datang ke lab. Jadi ternyata terdeteksi di lab itu ada virus di salah satu komputer di komputer atau laptop penghuni lab itu gitu. Nah setelah ditelusuri ternyata virus itu semua datangnya dari orang-orang Indonesia yang pakai Windows yang palsu gitu. Nah, akibatnya ya selama mereka belajar di sana laptopnya udah nggak boleh dipakai lagi. Gitu. Nah itu mungkin harus diperhatikan juga ya. Nah makanya mungkin kita di GeoSoftware Community itu menitik beratkan pelatihan di software-software open source ya. Walaupun ada beberapa software yang tidak open source, tapi kita usahakan pada momen-momen ketika kita bisa dapat free license-nya. Dulu kita pernah melaksanakan pelatihan Micromain. Nah, kenapa dilaksanakan? Karena dulu pihak Micromain itu karena ada COVID, jadi memberikan free license selama beberapa hari. Makanya kita melaksanakan tentang Micromain. Nah, yang nanti juga yang ArcGIS Online dan ArcGIS Pro kan sebenarnya itu bukan software yang free license ya, tapi karena ada momen-momen di saat Esri memberikan free license selama beberapa waktu, nah itu kita manfaatkan. Jadi mungkin ini sedikit ini juga ya pengalaman, dan ya mungkin bisa dipertimbangkan lah teman-teman yang masih menggunakan software-software dengan crack gitu ya, supaya lebih tenang tadi kata Mas Hafiz. Oke, ini ada 2 pertanyaan mungkin Mas, 3 lah, ini mungkin terakhir ya, 3 terakhir di YouTube ya. Yang pertama dari Mas Imam Maulana, tanya untuk modul 5, setelah melakukan run georeference itu kok nggak ada otomatis pindah ke layout QGIS? Di bawah, mana dia? Belum di sini, di georeference, raster, georeference, setting. Ini ada, harus dicentang dulu load in QGIS when done. Kalau misalkan ini di load, tapi tidak otomatis, mungkin prosesnya belum selesai, atau ketika dia sudah selesai, dia mintanya manual. Ya, ini tidak terkonek. Caranya QGIS-nya di-restart dulu QGIS-nya, kemudian diulang georeference. Kalau georeferensinya salah, tapi kalau tidak salah, tinggal di-load manual saja. Ini ada sini centangnya load in QGIS when done. Gitu, Mas Adi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Oktarama Sakti. Apakah peta RBI data raster bisa kita scan otomatis untuk bisa dapat data SHP atau DWG garisnya? Jadi tidak digitasi manual sebanyak itu. Jadi kita bisa menggunakan plugin namanya AutoTrace. Mana ya Pak tadi? AutoTrace. Nah ini kita bisa gunakan QGIS AutoTrace Digitizing atau ini. Trace digitizing atau AutoTrace plugin. Nah, kita bisa gunakan plugin ini untuk mempercepat proses digitasi. Tapi prosesnya itu tidak langsung otomatis ya, jadi semi otomatis. Jadi dia misalkan ini garis-garis, nah ketika garisnya ketemu dengan garis yang lain, misalkan ini garis kontur, ketemu dengan garis sungai, nah dia akan membaca dua garis ini menjadi satu data. Nah, ini menjadi masalah. Nah itu kita harus nanti pada saat selesai di trace, auto trace, nah kita harus istilahnya inspeksi ya gitu, kita cek lagi datanya apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi semi otomatis lah gitu. Tapi paling tidak kita bisa mempercepat waktu untuk digitasi dengan menggunakan auto trace. Gitu Mas Adit. Oke, ini dari Mbak Sora ini pertanyaan selanjutnya. Dalam melakukan pembuatan plot, tools apa yang digunakan, Mas? Plot maksudnya plot gimana ya? Mungkin seperti plot titik-titik lokasi pengamatan mungkin Mas? Jadi kalau misalkan di QGIS, kita bisa langsung saja membuat vektor yang baru. Kita pilihnya point, kemudian oke. Nah kita bisa langsung plot di sini misalkan. Nah ini dia udah otomatis udah otomatis ada titik plotnya. Nah, seperti ini. Nah, titik-titiknya bisa langsung plot otomatis seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan XY-nya. Caranya sama, ada di modul dan di video untuk menambahkan XY untuk masing-masing data ini. Ini kalau di QGIS. Kalau misalkan di luar QGIS, datanya di lapangan, kita plot pakai GPS langsung, GPS tangan. Bisa juga pakai HP. Di HP kan ada GPS-nya. Kita bisa gunakan software dari Play Store. Misalkan untuk QGIS namanya QField, atau kalau misalkan software-software lain ada GPS Essential misalkan namanya. GPS Essential kalau pakai HP. Tapi lebih bagusnya pakai GPS. Kemudian kalau misalkan selain HP atau QGIS, kemudian kita ingin memplot wilayah berdasarkan daerahnya, nah kita bisa menggunakan Google Earth. Google Earth, kita bisa dari Google Earth, kita buat titiknya di mana, kemudian kita ekspor ke QGIS. Tapi QGIS kan sudah punya XYZ tiles, nah kita tinggal masukkan datanya. Misalkan kita ingin memplot di sekitar sungai, nah kita tinggal zoom ke sungainya misalkan, kemudian kita plot seperti ini. Kita plot kita plot di sungainya seperti ini, nah seperti itu. Kalau misalkan mau menggunakan plot yang manual seperti ini. Nah, barangkali begitu Mas Adit. Jadi ada dua, pakai QGIS atau pakai GPS. Oke, silakan Mas. Oke, siap-siap. Ini dari Mas Satriadi. Oh, ini sebentar lagi mungkin ya. Ini mungkin terakhir dari pertanyaan Pak Rustam ini, setelah Pak Muhammad Satriadi ini Pak Rustam terakhir. Oke, dari Pak Muhammad Satriadi, ini untuk menentukan base minus 1 dan plus 1 itu bagaimana caranya, Mas? Oh iya. Minus 1 dan positif 1 itu di ini segi matikan ini, zoom to layer. Nah, di sini ada tulisan S atau selatan. Ini timur. Kalau selatan dia kan posisinya di bawah lintangnya, di bawah garis lintang garis apa? Di bawah garis ekuator, di bawah 0. Artinya dia negatif. Kalau ininya N atau utara, north atau utara, maka nilainya positif. Jadi lihat dari titik koordinatnya apakah dia S atau N. Itu kalau di garis nah ini ekuatornya. Ekuatornya, titik nolnya di atas, nolnya ini, posisi peta kita ada di bawah sini, berarti dia ada di minus 1, minus ini. Ya, seperti itu Mas Adit. Oke, siap. Ini mungkin sebagai penutup ya. Coba Mas Hafiz kasih tips ke kita-kita gitu, gimana cara paling efektif untuk berpindah haluan dari software yang dulu sudah familiar gitu kayak ArcGIS ke software yang emang belum familiar kayak QGIS. Itu sebagai penutup mungkin. Silakan. Iya, betul Pak. Jadi saya juga agak berat Pak waktu mulai belajar QGIS. QGIS itu menunya ada di mana ya? Misalkan saya mau membuat digitasi, digitasinya ada di mana? Atau misalkan saya mau membuat warna-warnanya seperti apa, simbol-simbolnya seperti apa? Itu sangat kesulitan ketika pakai QGIS. Tapi yang paling pertama sih kita menyiapkan waktu luang untuk belajarnya. Yang paling utama kita belajar. Yang kedua, belajarnya tidak satu kali aja gitu Pak. Jadi perlahan-lahan, meskipun perlahan-lahan, tapi kita ada terus waktunya. Jadi tidak stop di satu kali itu saja. Nah sampai sekarang saya masih menggunakan software yang lain. Jadi selain QGIS saya masih menggunakan software yang lain. Itu sebagai ini. Jadi saya masih belum terlalu familiar juga dengan QGIS, masih belum terlalu memahami semuanya. Jadi masih pakai software lain sebagai backup gitu Pak. Jadi tidak langsung pindah sekaligus gitu ya. Jadi kayak perlahan-lahan pindah. Seperti itu Pak. Ininya ya hijrahnya pelan-pelan gitu. Hijrah. Oke. Oke, siap. Itu saja mungkin Bapak Ibu teman-teman semua untuk sesi pagi hari ini. Kita nanti lanjutkan siang jam 1 ya. Kita ada sesi sampai jam 3:30 ya, sekitar 1,5 jam. Kayak gitu saja mungkin. Ini ada Mas Bayu Agustian mau bertanya, mungkin bisa ditanyakan nanti ya karena sudah lewat waktunya. Nanti kita lanjut jam 1 untuk link Zoom akan kita infokan di grup sebentar lagi ya, di channel Telegram dan di grup Telegram juga. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau jawaban yang kurang pas atau ada kesalahan dari panitia itu selama pelaksanaan kegiatan sampai sekarang. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.